balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada waktu kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu saya lagi berada di suatu tempat ya, di mana di sini tuh malam hari, suasananya sangat mencekam sekali, apalagi sambil badai salju gini, ya ampun. Karena kita di sini memiliki tujuan untuk mencari karakter FNAF, terutama di tempat ini katanya tuh terdapat banyak karakter rahasia ya. Kita bakalan coba cari, dan karakter rahasia itu serem-serem dari karakter aslinya. Saya penasaran, saya harus dapatkan semuanya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Hey, kamu manusia, berani sekali kamu mendatangi tempat kediaman kami. Mau cari mati kamu? Mau apa kamu kesini? Waduh. Di sini ada Foxy sama Chica. Serem banget sih bentukan kalian. Kenapa kalian bisa berubah jadi seperti ini? Ini adalah wujud rahasia kami. Eh, kamu manusia, tadi kamu belum jawab pertanyaan kami. Apa tujuan kamu kesini, ha? Maaf, Foxy sama Chica. Saya di sini tujuannya cuma ingin mencari karakter rahasia. Saya minta izin sama kalian, boleh ya? Pasti kamu mau cari karakter rahasia seperti kami ini kan? Kalau begitu, kamu harus minta izin dulu sama tuan rumah sesungguhnya. Tuh, di sebelah sana. Mana? Buset, ada Freddy rupanya. Ya ampun, serem banget. Saya mencium bau manusia di sekitar sini. Sepertinya ada yang bisa kita makan malam ini. Waduh, saya mau dimakan. Tuan Freddy, maaf, saya di sini nggak mau macam-macam. Saya di sini cuma pengen minta izin, pengen cari karakter rahasia, boleh ya? Rahasia. Lancang sekali ya manusia seperti kamu menginjakkan kakinya di kediaman kami. Kalau mau dapat izin, minimalnya salah satu anggota tubuh kamu harus dikorbankan. Waduh, syaratnya kok serem banget. Kalau begitu saya nggak jadilah, saya mending pergi aja ke tempat lain ya. Oh, tidak bisa. Karena kamu sudah di sini, harus ditangkap. Tangkap dia! Buset! Serem banget suaranya. Waduh! Gitu aja takut. Padahal kami ini cuma nyamar-nyamar aja ini. Hey. Lah, ya gimana nggak takut? Itu orang lihat karakternya nggak seperti biasanya, serem banget. Dah. Ini malah main serem-sereman. Mending tunjukin saya gimana, di mana tempatnya tuh. Oh, gampang lu nih di dalam. Aduh, gelap banget lagi suasananya nih. Sebentar kamu hidupin. Ini udah listrik kalian nyalain. Enggak bayar rupanya kalian ya. Oke, pertama-tama apa yang harus saya lakukan nih? Tuh, langsung lurus aja tuh. Sampai belok kanan ada pintu kebuka. Oh, oke. Maju. Buset, ini serem banget kalian kalau enggak pakai senter nih, takut nih orang-orang nih. Oh, pencet E, let's go. Satu per dua tulisannya tadi. Ya. Ke atas. Oh, ke atas. Yuk, kita coba ke atas dulu. Kita lihat. Udah, nggak usah nakut-nakutin. Kamu juga penakut, ha? Terus, satu lagi mana? Tuh, ada lukisan tuh. Deketin aja tuh lukisan. Lukisan. Oh, ini kelihatan. Oke, let's go. Kita coba pencet E. Boom. Dapat. Cara pakai karakternya kita harus reset dulu guys ya. Ya, reset. Oke, kita pakainya tuh di bagian secret karakter. Kita lihat di scroll bagian bawah guys ya. Ternyata sudah ada dua karakter, langsung kita dapatkan Bonnie sama Nightmare Freddy. Wow. Let's go, kita pakai Freddy dulu. Nah, sudah kita setting ke pagi. Tuh ya, kita review karakternya. Buset, serem-serem ya. Oke, terus apa nih? Deaktif. Oh, kalau deaktif nih, ini dia mati mesinnya gitu. Tuh. Mati. Oke, terus kita stop lagi. Oke, kalau yang marah-marah tadi, yang ngaum tadi itu harus malam, guys ya. Tanda ini, guys, dilarang kalau pagi-pagi harus ini, boleh. Guys. Harus ramah lingkungan. Oke, kita coba lihat nih, di sini ada bagian larinya, guys. Buset, larinya kenceng kayak gini, gimana nggak terkencing-kencing kalau dikejar nih? Wah. Ada yang lain lagi nggak? Ada. Mana kalau ada yang sih biar saya cari. Nah, ini nih nggak butuh malam hari, siang hari juga bisa nih. Oh, ini. Iya, ada boneka nih, guys.
Oke. Nah, nanti ikutin bonekanya ya. Foxy, ikutin. Coba. Ya, ikutin. Oh, ini. Buset. Cepat. Buset. Cepat. Harus lari. Cepat. Ada waktunya? Iya, nanti. Ya. Waduh. Masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Oke. Oke, oh buset, sampai ke dalam-dalam rumah, guys. Cepat. Cepat. Oke. Terus belok, belok kemana? Oh iya. Terus. Let's go, dapat. Oke, kalau begitu kita cobain karakternya ya, Foxy tadi ya. Oke, ini dia Foxy, guys. Nightmare Foxy. Kita bakalan cobain dulu. Eh, munculnya di lemari dong. Mana, mana tuh? Oh, keren sekali, guys. Lihat tuh. Ya ampun. Keren apaan tuh? Itu giginya, lihat, double-double itu. Mengerikan sekali ya. Wah, ini baru karakter yang menyeramkan, guys ya. Coba kita lihat animasinya dulu, guys. Kita coba lihat di sini ada perform gitu. Aha. Oh, performnya kayak gini, guys. Getar-getar dia tuh. Woi. Wah. Atraksi. Atraksi. Deaktif seatnya apa? Oh, kalau dia nggak aktif tidur. Oh, bisa jadi boneka? Ini kecil. Mana caranya? Kita coba lihat. Oh, ini nih. Jadi boneka. Jadi boneka, guys. Boleh-boleh ya. Wak Darlun sama Nabila bisa nggak jadi boneka kayak gini? Kayaknya nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Gimana caranya? Nggak bisa. Ini khusus Foxy ini mah kayaknya. Ya elah. Nabila itu yang boneka tuh. Nabila. Nabila juga bisa. Oh, Nabila yang boneka ya. Kirain kamu. Lupa saya. Oh, oke. Let's go. Ada seatnya ya. Kalau mau balik lagi gimana nih? Oh, ini dia, buset. Ini wih, berubah wujud ya. Buat jump scare oke sekali nih ya. Nah, oke, kalau mau dapat yang karakter Chika ini gimana nih? Chika, nah ini harus reset dulu nih. Harus reset dulu terus? Iya, reset dulu. Habis itu pakai karakter yang ininya, Chikanya. Oh, yang ini ya, yang normalnya ya. Oke. Iya. Let's go, kita reset dulu, guys, baru kesini lagi. Nah, kita harus pakai karakter Chikanya. Nah, oke. Tapi harus bersabar ini karena jalannya lama. Alamak, gak bisa lari. Gak bisa. Ya elah, cuma bisa merangkak. Merangkak aja tuh. Aduh, begini guys, jadi bayi ini. Aduh, masa gak bisa lari ya? Ini mah harus sabar ini mah, guys. A few moments later. Akhirnya nyampe juga ke tempat rumah ini lagi ya. Nah, ini terus saya harus nyari apa lagi nih ha? Pertama-tama kita cari kue, masuk ke dalam sini. Kue? Eh, tapi jangan rubah malam hari dulu. Oh, rubah malam hari dulu? Iya. Oke, let's go, kita berubah dulu waktunya. Untungnya private server bisa dirubah-ubah, guys ya. Nah. Aduh, gelap-gelapan lagi kita. Oke, kita pakai matanya sini ya, si Chika ya, biar terang, guys. Oke, let's sini. Go. Terus kita harus nyari apa sini? Oke. Kita cari kue lah. Kue? Yang kayak di bawah si Chika ini? Iya. Oh, ini di dapur sini. Tuh. Sini. Oke, nih dapat satu nih di dapur nih. Nah, dapur. Nih. Nabila nunjukin ya. Terus, kita kemana sini, lagi? Sini. Oh, ke toilet. Oke. Ke toilet, guys. Oke, di sini dapat satu lagi. Satu lagi di atas. Oh, tiga. Ya. Oke, ini nggak bisa lebih cepat apa jalannya nih? Nggak bisa. Emang harus sabar. Harus sabar ini mah tuh. Aduh. Yaudah, nggak apa-apa lah ya. Untung deket udah, guys. Oke, kita coba ambil satu kue lagi, guys ya. Masuk ke kamar, terus. Oh, ini. Kelihatan. Let's go. Dapat. 3 kue. Nah, beres, dapat guys ya, secret karakter. Oke, kalau begitu kita reset dulu, kita coba pakai guys ya. Oke, sudah 4 secret karakter yang serem-serem. Nanti kita bakalan coba lihat juga si Bonnie ya. Nah, oke, kita pakai dulu yang Chika. Oke, ini dia karakter si Chika, guys. Serem sekali ya. Wih, ngeri-ngeri. Eh, ini siapa yang pakai Bonnie nih? Intan. Oh, kamu. Oke, serem juga si Bonnie, guys. Oke. Semua ini mah enggak ada yang enggak serem. Iya. Yeah. Kita coba performnya dulu, guys. Wah, buset. Ngapain itu? Ngapain dia, guys? Wah, oke. Ngobrol kayak ngobrol.
Bukan ngobrol, konslet ini mah. Konslet. Oh, bisa lari enggak? Bisa lari enggak? Coba-coba. Bisa. Oh, bisa lari, enak banget yang ini bisa lari, guys. Aduh, coba yang tadi juga bisa lari gitu kan, enggak lama-lama. Tuh, boleh-boleh nih. Terus selanjutnya sama semua animasinya ya. Cuman dia tidak bisa mengamuk karena ini guys di siang hari ya. Kita coba ganti malam lagi ya. Ganti malam. Nah, kita coba lihat yang bakalan ngamuk guys ya. Oke, nih. Wah. Ngeri, ngeri tuh. Amukannya guys ya. Ini coba lagi nih. Wah. Per jumpscare-jumpscare-an guys. Ya udah saya pengen nyobain si Bonnie lagi ya. Oke. Oke, berarti karakter-karakter secret ini munculnya di rumah semua ya. Tuh. Iya. Oke, ini Bonnie juga serem banget guys, tuh tinggi gitu kan kelihatan tuh badan bagian dalamnya mesin-mesinnya guys. Weh. Serem nih. Serem ini tuh, ini lebih kelihatan nih mesin-mesinnya nih tuh. Karatan udah mesinnya tuh. Iya. Oke, kita coba lihat animasinya perform. Ah, ngapain dia? Oke. Okay. Oh. Kuat, berani. Kuat, berani enggak gitu. Oke, okay, ya udah guys, berarti sudah 4 karakter secret. Nah, kita berusaha mencoba cari beberapa karakter secret lainnya lagi ya. Let's go. Oke, untuk mencari karakter berikutnya kita harus berperan sebagai mekanik guys ya. Nah, wes jadi tukang servis kita. Lihat penuh oli. Penuh oli. Servis AC, AC panas nih, ayo. AC. Eh, buset jangan buat tawuran, Wak. Tawuran. Buat tawuran itu. Itu buat kunci ini, kunci-kunci mekaniknya tuh. Sini. Kita harus ke sini guys menyelesaikan puzzle ya. Karena kita akan membuka 2 karakter di sini. Nah, ini buat bonus tambahan boleh kali nih pencet E dulu nih. Wah, set. Sip, dapat. Oke. Walaupun bukan karakter secret ya, bonus saja tuh. Nah, di sini guys karakter secretnya kalian harus menyelesaikan puzzle ya. Nah, ini dia nih. Harus tuh, yang bisa-bisa aja itu mah. Berbarengan guys ya, ke biru tuh. Oke, bawahnya lagi cicil-cicil. Pokoknya harus bareng guys. Susah ini guys, kalau nggak cepet tangannya ya. Oke, harus sama-sama ke biru guys. Sip, let's go. Nah, yang berikutnya ada 4. Oh, ini yang agak susah nih guys. Oke, jadi kalian harus barengin semuanya di biru. Caranya ya, kita hajar dulu yang jauh nih ya. Let's go. Nah, oke, kita naikin. Sambil dijaga-jaga guys. Nah sekarang yang bawahnya lagi. Buset. Susah bener ya. Oke. Oke bawahnya lagi. Baru atasnya lagi dijaga guys. Tuh ya harus cepet bareng guys. Oke. Sip. Let's go. Saatnya kita reset dulu. Kita cobain karakternya satu-satu gak sih? Ayo. Let's go. Oke ini dia terbuka 3 karakter rupanya ya. Oke ada Ruined Freddy, Ruined Roxy, dan Ruined Chica. Let's go. Wah, mau yang pakai yang tengah. Saya pakai yang ini aja lah, Freddy aja lah ya. Aku Chica. Ini kayaknya lebih serem lagi guys. Kepalanya nggak ada ini. Lihat tuh. Botak itu. Bukan botak itu, nggak ada kepala. Itu bukan botak setengah, itu kepalanya. Tuh, hey, ya inilah. Keluar-keluar. Ini serem lebih nih. Lebih serem dari yang tadi rupanya ya. Apakah ada animasinya? Perform? Oke. Okay. Buset. Performnya sama yang kayak. Cuma satu. Ah, cuma satu mana tangannya? Ini. Ya ampun, satu guys, tuh lihat tuh bulu matanya kelihatan tuh. Ih. Menyeramkan. Buset, ini siapa nih yang pakai Roxy nih guys? Tuh serem nih. Oh itu Wak Darlung ya? Waduh, mengerikan sekali guys tuh. Wah. Ini baru yang lebih menyeramkan dari yang tadi ya. Walaupun yang tadi itu serem, tapi ini kayaknya lebih serem lagi nih. Bisa lari gak? Bisa lari nih harusnya tuh. Bisa lah. Oh, buset. Tempat munculnya beda lagi guys ya. Nih, ini di dalam gedung nih guys. Gedung yang ini guys. Tempat kita pakai bebek lambat tadi tuh. Bebek lambat. Oke. Okay. Kalau lari ininya kebuka tuh tengahnya tuh. Tuh. Tuh ya ini kan ketutup nih. Ini ya. Ketutup. Wih. Kebuka-buka tuh. Wih. Monster. Monster, guys.
Oke, kalau begitu kita bakalan coba cari karakter lainnya ya. Nah, berhubung ini mereka sudah review, jadi kita nggak usah review satu-satu lagi guys. Kita cari yang lainnya lagi ya. Oke guys, selanjutnya kita akan mencari karakter Secret Monty kali ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus cari karakter Monty yang biasa dulu guys. Nah, untuk cari karakter yang biasanya kita harus ke belakang gedung ini ya. Let's go my friend. Ini saya sendirian ya, mereka bertiga lagi istirahat dulu guys. Nah, di sini ada pohon dengan batu. Di sini ada jejak kakinya si Monty gitu ya. Nah, di sini kita harus mengambil bola golfnya guys tuh. Let's go. Setelah itu kita masuk ke dalam sini ya. Kita bakalan coba mencari ini guys, tempat tadi apa ya namanya tuh, pokoknya ada golfnya gitu guys. Nah, sebelah sini nih. Nah, oke. Nah, di sebelah kanan sini kita harus taruh bola golfnya tuh di sini ya, yang ada jejak kaki nih ya. Tuh, di atas barrel ini guys. Set. Boom, langsung dapat. Coba kita lihat dulu ya karakternya seperti apa. Oke, ternyata dia di secret ya, ditaruhnya ya. Oke, let's go, let's go. Kita pakai aja guys, Monty. Nah, ini kita bakalan untuk ngambil karakter secret yang lainnya. Oke, Monty ini kita lihat ada animasinya kah? Hey, main gitar ya guys. Oke, boleh-boleh ya. Let's go, kita coba lihat lagi. Bisa lari ya? Iyalah, pasti bisa lari nih. Tuh, cuma si Cika aja tadi nggak bisa lari ya. Oke, next kita harus ini guys, keluar dari tempat ini ya, buat dapetin karakter secret yang seremnya guys. Let's go nih ya. Kita keluar dari sini, jalan keluarnya tuh kalau nggak salah di sebelah sini. Ya nggak sih? Eh, mana guys? Nyasar saya guys. Oh iya ini dia. Let's go. Nah, dari luar gedung ini kalau mau dapetin karakter secretnya itu di sebelah sini guys ya. Tuh, di sana ada cahaya biru gitu guys, menunjukkan hanya karakter Monty yang bisa melihatnya ya. Oke, kita harus masuk ini kalau nggak salah lagi, gorong-gorong guys. Waduh. Oke, kita coba masuk. Boom. Nah, di sini ada tulisan bridge gitu guys. Ini akan menunjukkan ini guys ya, jalannya tuh, coba kita lihat. Boom. Nah, ini kalian tinggal ikuti saja jalannya, guys. Set. Nah, soalnya kalau nggak pakai karakter lain kalian nggak akan bisa gini, guys. Tuh. Nggak akan bisa ada kayak jembatan hologram gitu ya yang menghubungkan ini, guys. Kalau kalian jatuh nih pasti mati, guys. Tuh. Oke, langsung aja di sini. Ada tulisan Slavage. Nah, ini dia. Kita coba lihat ya karakternya ya. Oke, guys. Oh, ini ya ampun, serem banget. Ruined Monty guys. Kita lihat, kita lihat. Gak ada kakinya ya. Ya ampun. Merangkak guys. Lihat tuh. Saking serem ini sih. Paling serem nih The Pigs ini. Gak ada kakinya guys. Wih, animasinya gimana ya. Oke. Wah. Oh, dia dada-dada guys. Oke. Let's go. Buset. Larinya bisa lari kan? Gak bisa. Udah kenceng ini masalahnya tuh. Gila kalau bisa lari juga. Wah, gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya, karakter siapa yang paling serem ya. Mulai dari Freddy, Chica, Foxy, Monty ya, ataupun si Bonnie gitu ya. Coba tulis di kolom komentar. Sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. Kalau kalian mau lanjut cari karakter secretnya, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.